Nombor 8 pula, OAB ialah sebuah segitiga, OP ialah 2 per 3, OP 2 per 3, OA. Ha, tengok betul-betul eh, ni semua. Okey. Okey, lagi. AB 2 AQ. Okey, kalau boleh kan, you letakkan dia siap-siap. OP ni, OA ni bawa sana jadi bahagi. So, dia jadi 2 per 3. So, nampak tak? OP sama dengan 2. OP, nisbah dia 2. OA, nisbah dia. OA, 3. Bermakna PA 1 je. Faham? OA ni 3. Jadi, PA tu tolak lah. Tu. So, letak set-set nisbah dia. Supaya kita nanti tak hilang. Tak pening. Okay, tu. AB pula. AB ni, AQ ni, darab kat sana jadi bahagi. So, sama dengan 2 per 1 lah. Faham tak? Jadi, AB, mana AB kiri? Ha, ni. A pergi B ni 2. A pergi Q 1. Maknanya sini 1, sini pun 1. Tu konsepnya. So label siap-siap supaya kita tak kelangkabut kan. Okey, lagi. OR. OR per dengan OQ sama dengan 4 per 5. Betul. Jadi OR 4. OR. Mana OR? Ni. 4. Lagi. OQ 5. Jadi RQ 1. Okey. Tu penting tu. Okey, seterusnya apa lagi? OA sama dengan 9H. Mana OA? OA. OA ni panjang ni. Dia adalah 9H. Okey, lagi. OB. O pergi B. Ni. O pergi B adalah 4K. Jangan kata segitiga sama kaki pula tu. Okey. O pergi B 4K. Okey dah. Jadi anak panah O pergi A mesti ada macam ni. Anak panah O pergi B mesti ada begini. Supaya kita tak salah anak panah. Okey. Okey dah. Seterusnya. Soalan suruh kata. Ungkapkan dalam sebutan H dan atau K P pergi B. P pergi B. Okey. Untuk P pergi B, jalan dia adalah, untuk P pergi B. P pergi apa dulu boleh? Ikut awak lah. P pergi A, boleh? A pergi B, boleh? Tapi, A pergi B ada tak nilai? Tak ada kan? Nanti kena cari lagi kan? Cuba cari yang ada nilai. Tengok. Mana-mana je boleh. P, yang penting P mesti sampai B. P pergi O campur O pergi B. Boleh? Nampak tak? Mesti mula dengan P berakhir dengan B. Itu konsep dia. Kan? Ini berhenti kat tempat yang sama lah. Sebabnya bila dia berhenti kat O, baru dia gerak daripada O. Macam itulah. Kan? Macam awak lah. Awak nak pergi mana? Awak nak pergi B. Lepas tu kena ambil kawan awak dulu. Kawan awak dekat O. Jadi P pergi O. Daripada O, bawa awak gerak sama-sama pergi B. Di sini tu konsep dia. Okay? Jadi P pergi O. Okay. Tengok. 9H ni untuk O pergi A. Habis kalau 1 je nisbah dia. 9 ni 2 dengan 1, 3 kan. So 9 bahagi 3. So dapat 3H. Faham tak? So untuk kat sini 3H. Dekat sini berapa H? 6H. Faham? Itulah gunanya nisbah. Okay. So sekarang ni P pergi O. P pergi O dia terbalik ke atas. Sedangkan anak panah tengah hijau, dia ke bawah macam ni. So kalau dia terbalik ke atas, dia negatif. Negatif 6H. Campur. O pergi B, cantik anak panahnya. Selesai. Okay. Alright. Mesti tulis ya pergerakan tu. Tu kan tulis. Okay, O pergi Q pula. O pergi Q. O pergi Q. Apa perjalanan dia? O A tambah A Q. Boleh? Okey. Lepas tu O A berapa? O pergi A 9H. Betul. A pergi Q. Tak ada kan? Tapi dia ni ada satu nisbahnya ni. Jadi satu daripada 2 AB kan? Betul tak? 1 daripada 2
A pergi B. Ha. Jadi 9A campur 1 per 2. A pergi B. Ha, kena buat lagi. A pergi B berapa? A pergi B, AO campur OB. Boleh? Okey, so 9H campur 1 per 2. A pergi O ke belakang. Negatif 6H. O pergi B cantik. Ha, okey. So, seterusnya. Sembilan H. Okey, ni darab. 1 per 2 darab dengan 6H. Negatif 3H. 1 per 2 darab 4. 2K. So, berapa dapat? 6H campur 2K. Untuk O pergi Q. Untuk O pergi Q. A pergi. Aduh, 6 pula 9. Tengok salah lagi. Okey, ha, jangan cuai eh. Okey, so 9H tolak ni kalau darab ni jadi 9/2H campur 2K. So dia jadi 9H tolak dengan 9/2H dapat 9/2H campur 2K. So dah dapat dah O pergi Q, iaitu 9/2H campur 2K. Okey, ha, ni selesai. Faham? Hati-hati eh. Tengok saya salah masuk habis semua salah. Okey. So seterusnya soalan berikutnya dia suruh cari apa? Buktikan bahawa PRB adalah segaris. Okey. Bila perkataan segaris kena pakai pemarah. Jadi awak ada P pergi R pergi B tu je. So you main kat sini je. Ha, jadi awak nak buat apa? PR pemarah mesti ada lambda. Lambda PB boleh? PR PB boleh? Ataupun PR lambda RB. Ha, boleh. Suka hatilah. Ataupun PB lambda PR boleh. Ha, ikut suka. Ha, apa-apa sahaja yang boleh nak dibuat. Okey. Jadi katakan kita pakai PR sama dengan lambda PB. Ha, boleh. Ha, belasah je apa pun. Okey. P pergi R. P pergi R. Ada tak nilai? P pergi R. Okey. Tak ada. So kalau tak ada kena carilah. P pergi R tu. Macam nak cari P pergi R? P. Apa orang nak buat? PA. Boleh? Campur. AR. Ha, AR tak ada apa-apa tu. Ha, lain. PO. Try. Campur. OR. Okey, kita try. Lambda PB ada tak? PB dah ada dah tu. Negatif 6H campur 4K. Yang kita dah dapat kat atas tu. Okey. P pergi O. Ke belakang. So, negatif 6H. O pergi R. O pergi R tu tak ada. Tapi, kita ada nisbah tu. Ha, dia apa tu? O pergi R ni. Ni pergi nisbah dia 4 kan? 4 daripada berapa tu? 5, betul. So 4 daripada 5 OQ. Ha. Okey, ha, sama dengan okey, yang ni kembangkan. Okey. So negatif 6H campur 4 daripada 5 O pergi Q kita dapat tadi kan? Yang ni, yang kedua ni tadi. 9/2H campur 2K. Si nampak tak? Okey, lepas tu kembangkan ni dengan ni. 4/5 darab 9/2. H campur 4/5 darab 2. 8/5K sama dengan. Okey, okey, lepas tu banding bezakan dia. Ha, so macam nak banding bezakan dia? H, H. Ha, jadi keluarkan negatif 6. Campur 18/5 untuk H. Sama dengan H belah sini. So negatif 6 campur 18/5 berapa dapat? So dia dapat negatif 12/5. So
So dapat lambda sama dengan negatif 6 gerak sana, bahagilah. So dapat 2/5. Okey, kena buat dua-dua eh. K pun kena buat juga. So untuk K pula 8/5 belah kiri, belah kanan 4 lambda. So lambda dapat 8/5 bahagi 4. So dapat apa? Dapat tak sama dua-dua? Bila sama, masuk semula dalam persamaan atas tu, PR sama dengan lambda 2/5 PB. So barulah terbukti dia adalah segaris. Kalau you dapat dia tak sama, dia tak segaris. Faham eh? Kalau dapat sama, barulah dia segaris. Okey, jelas semua? Itu konsepnya eh. So dah settle untuk B. Kita pergi C pula. Diberi luas PAB ialah 12. Okey, so saya lukis balik yang mana PAB. Sini PA, ini AB, ini okey, sini PAB. Tu dia. Okey, sini kita dapat tadi 3H kan? So AB tu tak ada. Oh, dah padam lah tadi. Mesti dapat tadi tu. Tapi dah padam. Okey, tak apa. Okey, so jadi luas. Apa konsep luas? Luas adalah... sekejap. Luas ni adalah 12. Lepas tu dia kata cari luas OAB lah betul lah. OAB. Oh, dia nak cari luas semua ni. Okey. OAB. Okey. Alright, apa konsep luas? Luas adalah... setengah darab tapak darab tinggi. Okey. Jadi untuk ni AB ni pun AB kita, oh Allah padam dah. Kita boleh cari dia punya tapak okey. Tinggi dia ni dah ada tu atas tu. Tinggi dia ni dah ada. Okey. So ini setengah darab tapak darab tinggi juga. Okey. Dah. Okey, jadi setengah darab tapak untuk AB. AB kita adalah AB tadi. Allah, dah padam tadi. Nak cari AB tadi, apa konsepnya tadi? A pergi O, O pergi B. So A pergi O dia terbalik negatif 9H. O pergi B cantik 4K. Okay. So tapaknya PA 3H darab. Okay, jadi kan U. Okay, ni tak boleh ni. Dia ada H dengan K. Jadi kalau begitu awak segi 3 ni awak terbalikkan, dia jadikan PA ni sebagai tapak. So dia akan jadi, kalau PA sebagai tapak dia akan jadi begini. Ni PA ni sebagai tapak. So jadi tapak kita adalah 3H. Tinggi kita mesti tegak betul macam ni. So tinggi kita tak tahu. Faham tak? Sama dengan 12. Jadi kalau kita balikkan, segi tiga awak ni, bila kita terbalikkan segi tiga kita tu, so jadi PA jadi tapak. Okey. Ya, daripada sini awak akan dapat bawa ke sana 3H tinggi dapat dengan 24. Okey. So dia akan jadi, nak cari tinggi 24 per dengan 3H. Jadi dia akan jadi tinggi sama dengan 8 per ish. Okay. So untuk yang ini pula, setengah darab tapak kita ni tadi dah tak boleh AB. Okay, kita boleh gantikan kepada lain, jadikan dia tapak. So kita ambil AO tu sebagai tapak. Okay, jadi 6H kan? 6H. OA ni sebagai tapak.
Jadi bila OA sebagai tapak, dia adalah 9H. Okey, kita segitiga tu diterbalikkan. Ha, salah satu jadi tapak. Jadi 9H. Jadi bila dia jadi tapak, automatik tinggi akan sama dengan tinggi yang sebelah sini. Ha, jadi tinggi tadi kita dapat 8 per H. Faham? So kita potong H dengan H, 2 dengan 4. So kita dapat 36. Okey. Jadi ini kena untuk soalan C ni, you kena imagine sikit. Sebab dalam vektor, mana ada kita belajar luas segitiga kan? Kalau koordinat kan kita ada belajar 1 per 2, modulus, bla 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 tu kan? Tapi kalau yang untuk vektor, dia kita ada, you kena cek jalan salah satu sebagai tapak. So you boleh pusingkan segitiga tu. Ha, okay? Ha, ingat ni, kalau tinggi, wajib tinggi betul lah. Ha, jadi yang segitiga OAB ni tadi, yang ni. Sepatutnya AB boleh jadi tapak. Tapi AB kita, nampak ni, dia ada K tu, tak boleh. Nanti pening, banyak ada dua berlubang, nanti pening. So kita pusingkan segitiga kita tu, jadikan OA sebagai tapak. So bila kita pusingkan segitiga kita, macam nak pusingkan tu ya? Pusingkanlah pandai lawak eh. Bila pusingkan segitiga OA tu, dia akan jadi tinggi dia sama dengan tinggi yang sebelah ni. Bila dah dipusingkan, bila dah dipusingkan. Okay. So dapatlah 36.